Oke guys, jumpa lagi ya guys ya. Ini aku ambil Freya aja dulu ya guys ya. Oke, ini aku bakal main combo yang rumit guys ya, karena ini memang enak sih. Enak banget guys ya buat mengelabui musuh-musuh kita ya guys ya. Tentunya mainnya pakai tar skill 3 guys. Oke, ini aku dapatnya kayak gini ya. WM enggak nyala, saber enggak ada ya, udah kayak gini aja dulu. Ini tahu enggak kepake, jual aja guys ya. Oke, ini kalau aku bisa nyala combo saber di awal-awal, berarti aku bisa transisi berapa kali nih ya, 1, 2, 3, 4 kali transisi buat jadiin kombonya ya guys ya. Mudah-mudahan nih ada item yang bagus guys, spellnya yang bagus mudah-mudahan ya guys ya. Flicker retribution inspire, flicker paling ya, paling flicker aja sih. Ini aku dapat Beleric, boleh-boleh guys ya, buat nyala Guardian aja dulu. Nah, kayak gini sih harusnya udah kuat guys, buat ngegendong di awal-awal ya guys ya. Ini aku main beberapa transisi ya, pinginnya ya. Nanti kalau ada combo-combo yang bagus ya guys ya, menyesuaikan musuhnya aja guys, biar nggak kena kecret di belakangan guys ya. Sama lihat roll-rollannya aja sih, yang banyak apa ya itu bakal aku mainin guys. Oke, harusnya masih aman ya, bisa-bisa. Oke, ini kalau bisa main win streak, kalau kalian main tars 3 ya harus win streak guys, itu bakal lebih enak. Ini naik slot aja guys ya, buru-buru ke slot 8 aja guys. Oke, ini ada Kagura, lumayan menarik ya guys ya. Pertama ini ya, biar magenya nyala guys ya. Oke, kayak gini aja dulu guys, yang penting ada combo yang nyala ya, Guardian sama mage. Damage masih bisa dari Freya guys ya, ini masih di apa ya, round pertama kayak gini mah yang penting ada combo nyala kuat. Kecuali kalau ketemu mistik-mistikan ya, pakai combo kayak gini ketemu mistik-mistikan ya udah bakalan kuat guys ya. Oke, masih aman guys, ada Wim Slayer ya guys ya, ada Wim Slayer guys. Dua orang ya yang mainan Wim Slayer, nggak tahu tuh mereka bakal main Wim Slayer terus apa nanti bakal berubah, kita nggak tahu juga guys ya. Ini masih perencanaan aja guys. Oke, ini ada Faramis, kayaknya sih mending Faramis sama ini ya, Faramis daripada Rafaela guys ya. Nanti kita ambil ya, kalau enggak kita ambil aja dulu kayak gini, kita jual aja nih enggak kepake lah ya, biar bisa interest di 10 guys ya. Ini kalau kalah jual Martisnya guys, kalau menang enggak usah dijual, jual juga enggak apa-apa lah, bebas, enggak kepake ini mah Martis, enggak kepake sebenarnya. Jak saja nanti kita ambil ya, karena buat tat-tat ini, waduh mantap jiwa ini guys. Buat sekarang-sekarang ini ya, summoner sama mystic guys ya, itu menurutku kuat banget sih buat mainan tar skill 3, asal nggak ada Wim Slayer guys ya. Ini niatnya aku main ke summoner mystic sih, cuma ada dua orang yang mainan ini ya, mainan Wim Slayer, wah itu bakal repot guys ya. Ini kalah sih kayaknya ya, clean-nya udah bintang 2, mantap jiwa ya guys ya. Kayaknya ini orang lumayan jago ya, ini jaknya jangan lupa diambil ya guys ya, sama ini boleh, siapa tahu nyala saber ya. Ini kayaknya yang mainan tar satunya kayaknya lumayan jago guys ya. Pas pada aja nih, ambil apa ya, gimana kalau kita tabrak guys ya, ini masih lumayan pagi juga ya, tabrak aja, ambil Vexana deh, Vexana ya guys ya, diambil, mantap jiwa. Tabrak aja guys, yang mainan tars, yang mainan apa namanya tuh, mistik-mistikan tars 3 guys ya, kita tabrak pakai summoner mistik juga boleh ya. Tapi jangan summoner mistik ya guys ya, ada ini sih, ada yang mainan Wim Slayer, pokoknya batasnya di sini sih, di habis fatbox pertama dah. Kalau kalian mau mainan summoner
ya udah di situ harus sudah ada summoner ya, entah itu Zac sama Popol, Zac sama Vexana kayak gini, apa Popol sama Vexana, yang penting udah ada summoner ya. Kalau udah sampai ke round creep menurutku udah telat sih, itu bakal lama ya guys ya. Oke, lawan Gunner ya. Ini Gunner nggak kuat sih. Wah, dapet Vexana nih, bagus banget guys ya. Ini makin cepet jadi Vexananya makin bagus guys. Oke, kayaknya nanti aku comboin ke ini aja ya, ke Necrokeep aja ya guys ya. Summoner sama Necrokeep. Wah, ini dia main Angela 2 ya guys ya, yang mengikat-mengikat gitu ya. Stunnya itu kebangetan guys ya. Oke, masih menang. Stunnya kebangetan guys. Ini naik slot aja guys ya. Stun 4 detik itu lama ya guys ya. Itu kayaknya Angela 2 perlu di nerf. Ini ada Zac, boleh. Ini main magi aja, Freya udah nggak usah lah ya. Banyak kita jual aja guys ya. Oke, ini ada magi lagi ya. Udah kayak gini aja sih, kayak gini aja ya guys ya. Sebenarnya kayak gini udah jadi guys, tinggal nyari Leo aja ya. Kalau mainan Necrokeep ya guys ya, tinggal naik slot nyari Leo, udah gas aja guys, gampang ya. Apakah bisa menang ini guys? Kayaknya aku tebel-tebel banget ya. Pakai 2 AK bintang 2 guys, ngeri sekali. Pengen banget menang kayaknya orang ini ya. Bagi damage dong. Bagi damage guys. Ini star core gimana nih? Ini aja lah ya. Star core-nya ini aja guys, apa namanya? Mystic aja ya guys ya. Daripada mage percuma juga ya guys ya. Ini Balearic buang aja nih. Apa juga udah nggak pakai sih. Nah, ini ada Cyclops, boleh guys sementara ya guys ya. Oke, Starcore punya ini aja ya. Punya mystic aja dulu nggak apa-apa, kita bikin 6 mystic dulu juga nggak apa-apa guys ya, sampai nyari Leo mod guys. Itemnya kayak gini ya, cloud death device boleh lah ya, daripada bingung-bingung guys ya. Tarkornya punya ini aja ya, punya mystic aja guys ya. Yang led bagus juga sebenarnya nih, sama cloud death device ini bisa masuk di paramis aja dulu ya guys ya. Nah, kayak gini aja nih. Nah, ini ada Esme nih, boleh ya. Esme juga boleh guys ya. Jadi bisa nyala 4 mage ya guys ya. Ada Zac. Dah, kayak gini aja dulu guys. Belum bisa 4 mage ya. Belum bisa 4 mage guys ya. Biar mistiknya nyala 3 dulu guys, habis ini naik slot ya, biar bisa 4 mage. Banyak sekali boneka kayak gini guys, nggak kuat dong, nggak kuat dong. Ini bikin 6 mistik dulu guys ya, tapi nanti nggak usah mainan mistik ya, nanti mistiknya kita buangin aja ya, main necro aja guys ya. Ada yang mainan Beam Slayer soalnya. Harga 22 naik slot guys ya. Oke, gas aja guys ya. Udah di slot 7, bentar lagi slot 8 guys. Cepet banget ya. Ini ada Zac, ini bagus banget sih. Jadinya cepet jadi guys ya. Kalau Zac-nya cepet bintang 3 kan enak, nanti keluarnya Popol. Nanti keluarnya Vexana, keluarnya stun. Enak guys. Oke, kalem kayak gini aja dulu ya. Habis ini
Kalau kalah jual clean ya guys ya. Kalau menang ya nggak usah dijual kayak. Wow, dia dapat bane sama Hanabi ya guys ya. Mainan bus dapat bane sama Hanabi. Kurang beruntung sih dapatnya bane sama Hanabi guys ya. Itu aja nggak bintang 2 coy. Lemah sekali kau. Emang benar-benar nunggu hoki ya kalau mainan bus ya guys ya. Kalau sekarang-sekarang ini daripada mainan bus, kalau aku mending mainan ini sih. Austus 3 guys ya, sama-sama hoki-hokian guys ya. Cuma lebih gampang buat bintang 2-nya sih. Kalau bus enggak guys ya. Benar-benar nunggu hoki. Ini boleh masuk. Ya udah kayak gini aja dulu guys. Wah, udah pada ngeri nih, clean udah bintang 3 kayak gitu ya. Udah dapat popol juga. Dia udah pasti nih orang tuh bakal mainan Summoner Mystic, guys ya. Wah, ketemu, guys. Wah, dapat tun mantap jiwa. Ini kalau pagi-pagi gini dapat tun lumayan banget nih ya. Ini kalah ya, jelas kalah ini, guys ya. Nggak bakal menang nih. Nggak bakal kuat, guys. Oke, kalem. Oke, kalem aja guys, habis ini udah bisa naik slot, tenang aja. Habis ini udah di slot 8, mudah-mudahan di Facebook ada Leo ya guys ya, ada Pak Leo guys. Biar langsung kita gas ya, cepet banget kan buat naik slot 8 nya cepet banget guys ya. Tinggal Leo nya aja nih yang kadang susah. Nah, nggak ada kan, nggak ada Pak Leo. Ini ambil apa dong, Domi boleh ya. Domi aja guys ya buat tun. Jadi tunnya bisa langsung main guys ya. Memang paling enak tuh kayak gini guys ya. Sebelum petbook kedua itu udah slot 8 tuh paling enak mainan tar skill 3 tuh kayak gini guys. Cuma kalau di habis petbook kayak gini belum slot 8, waduh, itu bakal menunda-nunda lagi ya guys ya. Kalau kayak gini kan ada kemungkinan ya guys ya buat aktif skill lebih cepet yes. Ini nyari Leo ya guys ya, adanya sejak yo Pak Leo dong, kurang Pak Leo guys ya, masih belum ada guys. Kadang kayak gini sih, sudah di slot 8 kurang satu hero nyarinya susah. Oke, kalem aja dulu guys. Ini aku nggak mau Summoner Mystic ya guys ya, ada yang mainan Beam Slayer soalnya. Oke, aman guys ya, udah lumayan enak tunnya, masih bintang 1 tapi lumayan guys ya. Ini kalau mau Summoner Mystic sih kurang satu hero ya, cuma nggak mau guys ya. Pak Leo dapatnya popol lagi, ini gimana guys ya? Kayaknya jual aja nih, Kagura nggak pakai lah ya. Kurang Pak Leo aja guys ya. Masih ada yang mainan Beam Slayer, itu kayaknya ada pasti ke Beam Slayer sih. Kita tahan dulu guys sampai ke round creep ya guys ya, pokoknya sampai dapat Pak Leo, dapat Pak Leo baru gas aktif skill tars 3 nya ya guys ya. Oke, bisa dong yuk, udah mulai pada tebel-tebel ya guys ya, udah banyak bintang 2 kayak gini. Ini kalau ketemu yang udah bintang 3 wah repot, kalau kalah berapa 17 guys. Bisa dong yuk, gak bisa ya guys ya. Emang kalau lawan Beam Slayer kayak gini percuma guys ya, Mystic lawan Beam Slayer itu percuma ya guys ya.
Wah, ini jual aja nih Kagura nih, nggak berguna guys. Ini kalau mau mistik sebenarnya udah ada Yabusa nih, cuma enggak lah ya, adanya Vectana lagi guys ya. Ini jual aja, ini jual juga lah ya guys ya. Nah, sabar lagi guys, sabar dulu guys ya. Nah, kayak gini aja dulu guys. Wah, penuh ya, penuh guys ya. Jadinya siapa nih? Ah, dapatnya Vectana dari summonernya, lumayan. Untung nggak dapatnya stun ya guys ya. Dapat stun kejual dong. Ini Starcore ambil punya summoner ya. Jangan sampai salah guys ya. Itemnya Berserker lah ya, sama apa nih, jauh head ejector boleh ya. Ini yang led kurang ya guys ya, ini yang earth ya udah terbaik ya guys ya, sama jauh head ejector aja guys. Pak Leo, nyari Pak Leo belum ada guys ya. Ya udah ini aja nih, aktif ini dulu ya, mistiknya aktif 3 dulu nggak apa-apa guys ya. Aman guys ya, karena nggak pakai banyak-banyak hero, terus sudah sekali keluar nanti 4 ya dari Tars sama summonernya guys ya, itu bakal cepet banget sih. Berarti cuma pakai berapa ya, ini sejaknya satu lagi jadi ya, berarti hitung-hitung pakai berapa guys, cuma 4 hero guys ya. Oke, lawan boneka kayak gini, aduh kalah lah gini guys. Stunnya harus bintang 2 dulu nih. Bisa guys ya, aman kayaknya sih, aman guys ya. Ini Roger pakai apa namanya, kristal hijau buat apa guys, kristal elementalis ya. Nah, ini lawak guys, aku nggak tahu itu orang belajar di mana ya guys ya. Oke, dapatnya Faramis ya Pak Leo. Ah, dapatnya Popo lagi guys. Ini dijual sayang ya guys ya. Oke, kalem aja dulu guys ya, gak masalah, ini udah pasti bisa bintang 3 semua sih, bisa bintang 3 semua karena hero nya nggak terlalu banyak ya guys ya. Bentar lagi pulang orang ini guys ya, kalah sama Wim Slayer ini soalnya, yang mainan mistik-mistik kayak gini nih. Ini mentok-mentok sampai ke Fatbook lah ya, mudah-mudahan di Fatbook ada Leo lah, kalau nggak ada ya udah, ini emang bener-bener dikerjain sama Pak Muntun nih, nggak mau ngasih Pak Leo ya Pak Muntunnya ya. Harusnya menang lawan mistik-mistikan kayak gini guys. Nah, dia masih di slot 7 guys ya, udah mau ke Fatbook lagi masih level 7, gimana ini dia belajar di mana mainan Tars 3 nya guys. Nah, aduh, bentar lagi pulang itu orang, sayang sekali ya guys ya, belum masuk di slot 8, skillnya belum aktif, masih jauh ya guys ya. Nggak ada Pak Leo guys, gimana ini, jual aja Pak ya. Aduh, nggak ada ya, nggak ada guys ya. Mudah-mudahan di Fatbook ada Leo ya guys ya. Ini kalau nggak dapat Leo, blunder juga kita nih, kayak itu orang yang mainan Tar satunya guys. Kalau sampai dapat Leo bisa sih, cepet buat bintang 3 nya ya guys ya. Oke, lawan boneka lagi. Ini jual satu deh, popolnya jual satu guys ya, buat ambil Vectana. Oke, aman guys, kita jual aja buat ambil Vectana guys ya. Waduh, Vectananya dimana ya, dimana tadi Vectananya guys, kok nggak ada ya.
Perasaan tadi ada satu fake sana ya guys ya. Mudah-mudahan dapat Leo dong. Nah ini guys ya, mudah-mudahan nggak diambil. Nggak ada sih, nggak ada yang ambil ya guys ya. Nah ini nih, ini nih udah beres ya guys ya. Nanti pakai berapa hero nih? 4 hero ya. Yang belum bintang 3 berapa nih guys ya? Oke, ini jual-jual aja dulu ya. Nah, dapat Leo lagi. Biasa kayak gitu ya. Nah, ini ada stun nih, boleh-boleh guys ya. Ini jual aja sama akhirnya jual Popo lagi nih. Kalau nggak dijual udah bintang 3 berarti guys ya. Buat stun biar cepet jadi guys. Udah, aktif aja guys ya. Masih bisa sih. Udah mantap sih guys ya. Tun udah bidang 2 kayak gini sih udah lumayan harusnya. Oke, ini maju semua ya. 6735 bisa lah ya. Oke, 8 robot boneka-boneka lagi guys. Aman sih harusnya. Barusan aja menang guys ya. Ini enggak begitu penting reposisi guys, karena emang apa namanya, mainnya apa ya, nggak perlu reposisi. Necrokeep yang penting mah di depan-depan kayak gitu. Kalau nggak di depan ya di belakang guys ya, nggak perlu reposisi. Jadi santai banget sih, tinggal mode nonton aja guys, aman aja. Paling gasar gesernya stun aja sih, stunnya mau di sebelah mana guys ya, mau di kanan, mau di kiri, mau di tengah ya. 1 2 3 4 5 cuma pakai 5 hero guys ya. Vexana 2 lagi, Paramisnya 4 lagi, Popolnya 32 lagi ya guys ya. Udah bisa sih, bisa buat bintang 3 semua harusnya guys. Lawan terberatnya apa? Gak ada, harusnya nggak ada ya, enteng semua harusnya kalau udah kayak gini guys ya. Wah, boleh-boleh nih guys, dia main lance Astro guys ya. Ini harusnya, aduh agak berat sih, agak berat guys ya. Apalagi kalau dia sampai jadi link Astro guys ya. Kalau dia sampai dapat link ya udah agak berat guys ya. Cuma aman aja sih guys, aman aja ya guys ya, karena kita pakai Necro buat mengcounter itu Beam Slayer ya guys ya. Ini bakal enak banget nih ngecounter Beam Slayer pakai Necrokeep. Wah mantap. Popol udah bintang 3, Paramis kurang 3 lagi, Leo masih berapa nih, 4 lagi berarti guys ya. Vexana 2 lagi, stunnya masih 4 lagi ya guys ya. Bisa buat bintang 3 semua, bisa guys ya. Kalaupun nggak bintang 3 semua ya kurang satu hero dah yang belum bintang 3 semua ya. Berarti ini ada mirror, ambil mirror aja ya, mudah-mudahan ada guys. Dapatnya stun, mantap jiwa guys. Emang yang penting itu stunnya cepet jadi, gitu-gitu aja sih. Berarti nanti ngepur sedikit lah ya, ngepur hero guys ya, biar kalau menang damage-nya nggak terlalu banyak guys ya. Kayak ini mirror device sama golden staff paling ya. Leo golden staff aja sih, golden staff aja guys ya. Tap, dah tinggal nunggu siapa nih, Leo 3 lagi guys ya, Paramis 2 lagi, bisa buat bintang 3 semua. Dan ini Zaxnya nggak usah masuk guys ya, biar kalau menang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kecerat banget guys ya. Kalau menang damage-nya nggak terlalu sakit ini guys. Ini aja ngepur sudah kurangin satu hero, kalau menang langsung 32 ya, sakit juga guys ya. Oke, 28
Ini orang sih pulang guys ya, cuma buat ngukur aja nih, kalau ketemu si posisi pertama, kalau menang itu kira-kira damage-nya berapa? 25 ya guys ya. 25 berarti bisa 2 round ya kalau ketemu orang ini guys ya. 2 round berarti 6 hero ya. 8 hero guys ya. 8 hero. Summoner-nya 1 2 bisa guys. Bisa dah, bisa bintang 3 semua guys. Kalem, ini kayak gini aja dulu guys ya. Kayak gini aja dulu guys. Kalau menang damage-nya paling di sekitaran 25 guys ya, berarti ada 2 round. 1 2 3 bisa guys ya, bisa buat bintang 3 semua nih. Sunnya nih udah bintang 3 guys, berarti tinggal Faramis kurang 1 ya, sama Leo kurang 3 ya, 4 lagi ya. Oke, mantap jiwa, habis ini bisa buat bintang 3 semua guys. Kalau menang ini 23 masih aman guys ya, yang penting bisa bintang 3 semua. Kalau kalah masuk semua guys ya. Wah, ini kalah kayaknya ya. Apa nih, Lance Astro guys ya, mantap jiwa guys. Gak apa-apa, emang di sini menang kalah nggak masalah guys ya, nggak masalah guys. Masih ada tujuan buat bintang 3 semua soalnya ya. Dah mantap, kurang 1 guys, kurang 1 ya guys ya. Habis ini berarti harus menang nih, masuk aja ya. Kalau kalah takutnya kita yang petret guys ya. 27 soalnya. Dah kayak gini paling bener dah. Oke, ini harus menang ya guys ya, kalau kalah takutnya kita yang pulang guys. Kalau ini menang 25 dia masih nyisa, berarti kita bisa buat bintang 3 semua guys ya. Ini sih sejak masuk ya menang guys. Oke, stunnya udah sampai darah putih hijau kayak gitu, mau diapain lagi guys ya. Darah hitam lawan Lance Astro guys, mantap jiwa ya. Ini kalau kita masih aktif mistik ya udah pasti kita udah pulang guys ya. Nah, kita counter kayak gini guys ya, sisa 21, mantap, masih bisa 2 round lagi kayaknya ya. Item udah nggak butuh sebenarnya, ambil apa nih, ini aja boleh ya, pedang kuning ya. Cross gold meteor boleh juga guys ya, buat apa ya, nggak tahu sih. Bisa dipakai siapa aja guys ya. Dah mantap, kita bintang 3 semua kayak gini guys. Dah kayak gini aja guys ya, udah paling bener nih, udah paling bener ya. Ini bisa satu round lagi nih, kalau ini aku menang ya, masih bisa satu round lagi guys ya. Kalau enggak langsung pulang ya, enggak tahu guys ya. Udah mantap juga guys ya, ini emang combo emang kuat banget nih, bisa buat nge-counter ini ya, nge-counter Whip Slayer. Kalian pakai Necro Keep kayak gini enak banget ya. Langsung dilempar lancenya guys, langsung ketemu sama stun, mantap juga ya. Oke, bisa-bisa sepele sekali ini, kalau langsung petrot berapa nih. Wah, pulang guys, nggak bisa 2 round ya guys ya, cuma bisa sekali doang buat bintang 3 semuanya ya guys ya. Nah, ini kombonya menurutku kuat banget ya guys ya, summoner sama Necro Keep. Apa ya, nggak bisa di counter lah ya, apa kok bukan nggak bisa di counter, apa namanya, counter segala combo nih kalau aku bilang guys ya. Summoner sama Necro Keep ini udah paling mantep ya, paling kuat guys ya. Oke, yang mainan apa namanya Whip Slayer udah pulang duluan, finalnya juga ada Whip Slayer-nya guys ya, meskipun cuma 3 biji. Kenapa? Karena ya pasti pada ngiranya yang mainan Tars kan ada dua nih, aku sama itu si Bobobo ya, mau mainan mistik-mistikan guys ya. Sayangnya nih aku pindah nggak mainan ke mistik guys, lumayan mengeco strateginya ya guys ya. Ini yang mainan summoner mistik ya pasti turu guys, karena main apa lawannya Whip Slayer kayak gitu ya guys ya. Kalau tadi aku ikutan main mistik ya
pulang juga, turun juga kayak. Counternya apa Wim Schneider? Ya naik profit udah bagus banget ya, kalau enggak natur. Cuma kalau mainan natur ya tahu sendiri guys ya, sekarang gampang banget di counter guys. Oke teman-teman ya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feel?